Konflik Amerika versus Rusia, dari Inggris pindah ke Suriah. Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Rusia semakin memanas. Teranyar yaitu serangan AS dan sekutunya yang ditargetkan ke Suriah. Namun, Rusia yang merupakan sekutu Suriah mengklaim kebanyakan rudal yang ditembakkan militer AS bersama Inggris dan Prancis berhasil ditembak jatuh. Konflik antara AS dan sekutunya dengan Rusia dan sekutunya itu bisa ditarik benang merahnya dengan peristiwa serangan gas saraf yang menimpa Sergei Skripal. Buntutnya hubungan antara Inggris dan Rusia memanas. Saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson memperingatkan Rusia bahwa respon tegas akan diberikan jika terbukti negara itu mendalangi insiden ini. AS yang merupakan sekutu Inggris bersama sekutu-sekutu Eropanya mengumumkan pengusiran diplomat Rusia. Saat itu, pemerintah AS mengusir 60 diplomat Rusia dan memberi mereka waktu sepekan untuk angkat kaki dari AS. Konsulat Rusia di Seattle juga diperintahkan untuk ditutup. Dan tak tinggal diam, pemerintahan Rusia mengumumkan aksi balasan dengan mengusir sedikitnya 59 diplomat dari 23 negara yang terlebih dulu mengusir diplomat mereka. Pengumuman ini disampaikan usai Rusia menyatakan akan balas mengusir 60 diplomat AS dari wilayahnya itu. Sementara itu, setelah drama gas saraf berujung pengusiran diplomat tersebut, AS dan sekutu kembali bersih tegang dengan Rusia dan sekutu. Ketegangan itu berawal dari serangan militer AS yang disebut mengerahkan kapal perang dan pesawat pengebom. Serangan itu diklaim AS sebagai balasan dari serangan kimia beracun oleh rezim Presiden Rusia Bashar al-Assad ke wilayah Ghouta, daerah yang merupakan benteng terbesar pemberontak melawan Assad. Dipercayai, rezim Assad yang didukung oleh Rusia melepaskan senjata kimia sehingga membuat sejumlah nyawa warga Ghouta melayang beberapa waktu lalu. Target serangan itu juga disebut AS sebagai fasilitas penelitian yang merupakan program rahasia senjata kimia pemerintah Suriah. Namun, Kepala Departemen Polimer Pusat Suriah, Said Said, mengatakan gedung itu sebelumnya digunakan untuk meneliti dan membuat komponen obat yang tidak dapat diimpor. Dia mengklaim salah satu yang tengah diteliti dalam program rahasia Rusia itu adalah obat untuk kanker dan anti racun. Sedangkan militer Rusia menyebut 71 dari 103 rudal, termasuk rudal Tomahawk milik AS, berhasil dihalau. Pejabat senior militer Rusia, Sergei Rutskoy, dalam konferensi pers di Moskow mengatakan sistem pertahanan udara Suriah juga menggunakan perangkat buatan Uni Soviet, termasuk sistem rudal Buk dan sistem S-200 dalam menghalau rudal-rudal AS Inggris dan juga Perancis. Sementara itu, Presiden AS menyebut hubungan AS dengan Rusia kini lebih buruk daripada saat yang terjadi Perang Dingin. Trump menyalahkan penyelidikan kasus Robert Mueller karena memicu ketegangan dengan pemerintahan Moskow. Mueller tengah memimpin penyelidikan atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden AS. Hubungan kita dengan Rusia kini lebih buruk dari sebelumnya, dan itu termasuk Perang Dingin. Tak ada alasan untuk ini. Demikian kata Presiden AS seperti dilansir kantor berita AFP. Presiden AS juga mengejek ancaman Rusia untuk menembak jatuh rudal-rudal AS yang menargetkan Suriah. Trump mengecam hubungan Moskow dengan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Rusia bertekad untuk menembak jatuh semua rudal yang ditembakkan ke Suriah. Amerika, Inggris, dan Prancis juga menyerang Suriah. Putin pun mengecam. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan militer Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis terhadap Suriah. Pemerintah Suriah juga telah meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas aksi militer agresif dari AS dan sekutunya. Putin menyebutkan serangan itu sebagai pelanggaran piagam PBB dan hukum internasional. Seperti diberitakan Reuters dan berbagai media global, pasukan militer sekutu menyerang 3 target militer utama Suriah, yaitu pos komando militer di ibu kota Damaskus dan 2 instalasi riset dan produksi senjata kimia di Damaskus dan Homs. Putin menegaskan, serangan 3 negara barat ini tak mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB. DKPBB baru saja membahas isu serangan senjata kimia di Suriah dan tidak menghasilkan kesepakatan soal serangan militer. Eskalasi konflik di Suriah ini menurut Putin justru berdampak luas pada sistem hubungan internasional. Putin menyebut sejarah menunjukkan bahwa Washington bertanggung jawab atas pembantaian di Yugoslavia pada era Perang Balkan. Peningkatan konflik di Suriah ini justru dinilai bisa memicu jumlah pengungsi yang pindah ke berbagai negara di kawasan itu. Sementara Rusia mengirim jet tempur ke Suriah. Rusia mengirim sejumlah jet tempur MiG-29 canggih ke Suriah. Kedutaan Kremlin di Damaskus mengatakan pilot-pilot Damaskus sudah menggunakan sebagian besar pesawat tempur jenis itu untuk melakukan misi di wilayah udara dengan mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin pada pekan lalu memerintahkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanannya untuk mengadakan pembicaraan dengan sekutu dekatnya, pemerintah Presiden Bashar al-Assad, untuk dapat
yaitu mendapatkan lebih banyak fasilitas dan akses maritim di sana, di samping dua pangkalan militer yang sudah ada. Kedutaan Besar Rusia di Suriah mengatakan di Twitter pada Rabu malam bahwa sejumlah pesawat terbaru adalah untuk militer Suriah. Tentara Arab Suriah menerima jet tempur MiG-29 gelombang kedua dari Rusia dalam kerangka kerjasama militer dan teknis di antara negara-negara kita. Suriah sudah mulai melakukan milisi dengan pesawat-pesawat itu. Demikian tulis kedutaan tersebut seperti dikutip Reuters. Amerika Serikat juga menuduh Rusia mengerahkan pesawat tempur melalui Suriah ke Libya untuk mendukung tentara Moskow yang berperang untuk pasukan Tentara Nasional Libya atau LNA pimpinan Khalifa Haftar yang berbasis di timur Libya. Menurut AS, pesawat-pesawat Rusia itu telah tiba di Libya setelah dicat ulang di Suriah untuk menyembunyikan asal-usul Rusianya. Moskow sudah membantah tuduhan Amerika. Rusia, Iran juga merespons serangan udara AS di Suriah. Pemerintah Rusia dan Iran, dua negara rival Amerika Serikat, menyatakan respons atas serangan udara yang dijalankan oleh AS di Suriah. Kami mengutuk keras aksi semacam itu. Kami menyerukan penghormatan tanpa syarat terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah. Demikian kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Dalam keterangan lain, Kremlin menyebutkan bahwa pihaknya mengawasi situasi di Suriah secara erat serta melakukan kontak yang terus berlanjut dengan otoritas Suriah menyusul serangan AS tersebut. Presiden AS Joe Biden memerintahkan serangan militer udara di wilayah timur Suriah terhadap fasilitas yang disebut oleh Pentagon yang dimiliki oleh para milisi sokongan Iran sebagai respon atas serangan roket terhadap sejumlah target terkait AS di Irak. Juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi media menyebutkan, dia tidak dapat menyatakan apakah AS telah memberitahukan rencananya di awal kepada Rusia atau tidak. Dia menambahkan bahwa kontak operasional dilakukan melalui pihak militer. Menteri Luar Negeri Iran militer, yaitu Mohammad Javad Zarif, telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah di hari yang sama beberapa jam setelah peristiwa serangan udara AS tersebut terjadi. Kedua belah pihak menekankan tentang perlunya pihak Barat tunduk pada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Suriah ini. Akibat serangan tersebut, setidaknya satu orang kombatan tewas terbunuh dan empat lainnya mengalami luka-luka, menurut keterangan pimpinan milisi Irak.